Halo semua, selamat datang di channel ini. Kali ini saya mau bagi sharing ya tentang cara bagaimana membuat sebuah komposisi lagu tanpa alat atau instrumen fisiknya. Sekali lagi ini bukan tutorial, hanya sedikit berbagi karena secara keilmuan saya pun masih belajar. Saya menggunakan VST atau Virtual Sound Technology ya, dari untuk gitarnya Heavier 7 string ya. Nah, ini soundnya kayaknya punya si Dimebag Pantera ya, Randall. Untuk secara pribadi saya pun untuk men-tweak sound seperti ini belum bisa, dan memang untuk M Randall sendiri saya pun tidak punya. Untuk Heavier 7 string ini lumayan ya, VST-nya ada efek preset-nya, ada pattern-nya ya, efek rack-nya. Untuk sounds-nya juga menurut saya cukup mendekati sound gitar asli ya. Nah, sound dari M ya. Sayang di sini saya tidak bisa memberikan contoh sound sampelnya karena ada sedikit kendala teknis di PC saya ya. OBS tidak bisa merekam audio. Dan untuk drumnya saya pakai Easy Drummer 2 ya, ya seperti yang sudah yang banyak diketahui ya, cukup bagus ya. Dan cara pakainya pun mudah ya, tinggal drag and drop ya, drag and drop ya, baik di Heavier 7 stringnya maupun Easy Drummer ya, tinggal drag and drop ya, kecuali dari ABG-nya, ample bass ya. Saya pakai MIDI controller. Oke, kalau kelebihan untuk drumnya bisa kita potong sesuaikan dengan kemauannya. Nah, sampai di mana ini drummernya? Atau sound drumnya mau sampai mana? Tidak, untuk bassnya kita pakai ample bassnya. Sebuah produk dari, kalau nggak salah ini dari China, ample bass. VST dari China. Ya, nah untuk yang bass ini saya kebetulan memakai karena saya punya MIDI controller, jadi saya pakai satu-satunya ya yang saya pakai MIDI controller. Jadi sebenarnya ini tanpa MIDI controller pun bisa ya, biasa umumnya anak-anak sebut sebagai ngebatik ya, jadi mereka tulis ya, tulis patternnya, pola-pola bassnya pakai apa, piano roll. Nah ini di DAW studio bisa, atau di DAW apapun bisa ya. Oke, sambil sedikit ngulik dulu ya, baru direkam ya. Ini saya memainkan bassnya secara mendadak ya, dadakan, jadi mohon maklum ada sedikit-sedikit nada-nada yang kepleset ya. Jadi begitu dapat ya, walaupun masih sedikit kepleset ya udah rekam aja.
Ya, kira-kira seperti ini hasil lagunya. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Salam.